Baik, kita akan ketemu lagi. Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube ini. Sekarang akan kita bahas tentang prinsip-prinsip keindahan. Kesatuan, unity, dalam seni dapat dikatakan sama dengan keindahan itu sendiri. Karena tanpa konsep yang jelas dan unsur-unsur seni tidak saling menyatu, karya seni tidak akan terasa indah untuk dinikmati. Jadi kesatuan itu adalah seni itu sendiri, keindahan itu sendiri. Walaupun mungkin pandangan ini bisa dianggap sepihak, tidak ada seorang pun yang mampu meyakinkan bahwa sebuah karya seni dapat dikatakan indah tanpa adanya kesatuan. Karya seni itu adalah wujud ungkap ekspresi manusia. Sehingga aspek kesatuan itu dengan sendirinya merupakan satu kesatuan benda dan jiwa yang diungkapkan dalam karya seni. Kalimat syair pada lirik sebuah puisi adalah cerminan kesatuan dari suasana jiwa yang mengikat emosi dan ungkapan pemikiran sang penyair. Sementara itu, novel adalah cerminan dari kesatuan konsep alur cerita, perilaku dari karakter dalam cerita, serta urutan kronologi dari sebab dan akibat dari tragedi kehidupan yang diungkapkan oleh pengarang. Bahan, ide pikiran, perasaan sang seniman, serta hal apapun yang ikut membentuknya akan menyatu dan menjelma menjadi sebuah karya seni. Itulah yang disebut sebagai kesatuan pokok ungkapan seni. Dalam seni musik, aspek kesatuan merupakan penyatuan atau peleburan antara rangkaian kata dan makna serta emosi dan nada-nada musik. Hal tersebut adalah perwujudan dari warna dan kekuatan dari perasaan tertentu yang dibentuk dan disajikan oleh seniman. Apabila si seniman menggunakan unsur-unsur dari medium yang digunakan sebagai pembentuk dari gagasan yang ingin disampaikan lewat karyanya, ia tidak hanya harus mengantarkan sebuah makna, tetapi juga suasana dari ungkapan perasaan. Medium yang digunakan juga harus bisa menjadi sarana untuk mengungkapkan makna, karena hal tersebut akan lebih memperkuat nilai keindahan yang ada di dalamnya. Hal tersebut merupakan aspek yang disebut dengan harmoni, yang merupakan aspek lain dari karya seni setelah memahami aspek kesatuan. Nah, menurut David H. Parker, prinsip kesatuan merupakan prinsip-prinsip dasar dan cerminan dari suatu bentuk estetis, terutama yang terkandung dalam sebuah karya seni. Parker kemudian membagi aspek kesatuan ke dalam 6 prinsip keindahan. Ada 6 prinsip keindahan. Yang pertama, prinsip kesatuan. Yang kedua, prinsip keindahan. Yang ketiga, prinsip penekanan. Yang keempat, asas variasi pada tema. Yang kelima, prinsip proporsi. Yang keenam, prinsip keselarasan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah prinsip kesatuan. Prinsip ini berarti karya seni tidak memuat unsur-unsur yang tidak perlu dan
hubungan keterkaitan tiap unsur-unsur seni mengarah pada pusat perhatian. Unsur-unsur seni yang baik akan menyatu padu, tidak terpencar atau berantakan. Sebelumnya, prinsip ini merupakan prinsip kesatuan dalam keanekaan. Unity in variety. Itu. Prinsip ini merupakan prinsip induk yang menurunkan prinsip-prinsip lain. Meskipun demikian, asas kesatuan merupakan suatu kesatuan yang utuh dengan unsur-unsur lainnya, saling mendukung, dan sistematis membentuk karya seni. Dalam penerapannya pada media karya seni, prinsip kesatuan menekankan pada pengaturan objek atau komponen materi pembentuk objek secara berdekatan atau pengelompokan antar unsur atau antar bagian. Dalam karya seni kriya, pengaturan antar komponen ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode atau teknik pahatan atau memformulasikan objek, subjek, dan medium pada suatu bidang karya. Yang kedua, prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan adalah prinsip yang menyelaraskan unsur-unsur yang saling berlawanan atau bertentangan. Penerapan prinsip keseimbangan membuat unsur-unsur yang tampaknya bertentangan menjadi unsur-unsur yang saling memerlukan dan secara bersamaan menciptakan suatu harmoni yang utuh. Unsur-unsur yang saling bertentangan itu adalah harmoni yang disatukan ke dalam nilai keindahan. Prinsip keseimbangan adalah prinsip yang berkaitan dengan bobot. Contohnya, pada sebuah karya dua dimensi seperti lukisan, prinsip keseimbangan ditekankan pada bobot visual. Artinya, berat ringannya objek hanya dapat dirasakan lewat penglihatan. Sementara itu, pada karya tiga dimensi seperti seni patung, prinsip keseimbangan berkaitan dengan bobot aktual, bobot sesungguhnya dari patung itu. Keseimbangan itu ada dua, yaitu simetris dan asimetris. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh gambar simetris. Yang ini adalah contoh gambar asimetris. Masing-masing seimbang, tapi simetris itu seimbang, tapi dengan takaran ukuran bentuk yang sama. Kalau asimetris itu adalah seimbang, tapi bentuknya berbeda, ukuran berbeda, takarannya berbeda. Selain dua jenis tadi itu, terdapat pula keseimbangan radial atau memancar yang dapat digambarkan dengan menetapkan sebuah pusat pada bagian karya seni. Ini keseimbangan radial. Ada di pusat, kemudian memancar keluar, sisi luarnya. Itu contoh keseimbangan radial. Untuk mencapai prinsip keseimbangan objek, tidak harus selalu ditetapkan atau digambarkan di pusat. Tidak harus. Keseimbangan juga dapat dicapai dengan mengomposisikan objek-objek yang berukuran kecil pada sebuah medium yang berukuran besar. Ini contoh gambar. Selain itu,
Keseimbangan juga dapat dicapai dengan pengelompokan objek berwarna ringan atau terang dengan sebuah objek yang berwarna berat atau gelap. Ini, jadi terang, gelap, gelap, terang. Berarti kita mengarsir, itu juga merupakan keseimbangan juga. Kemudian yang ketiga, prinsip penekanan. Setiap karya seni tentu memiliki satu ide utama yang menjadi titik pemusatan dari nilai keseluruhan karya seni itu. Dengan demikian, suatu karya seni memiliki bagian yang menarik perhatian penikmatnya dengan menonjolkan prinsip penekanan. Prinsip penekanan pada karya seni rupa dapat dicapai melalui beberapa alternatif. Misalnya, pengelompokan beberapa unsur dan melakukan pengaturan warna atau proporsi objek yang berbeda. Unsur ini kemudian warnanya berbeda, ditekankan, kontras, mana yang mau ditonjolkan. Itu prinsip penekanan. Prinsip penekanan atau pusat perhatian objek dalam suatu karya adalah objektivitas karya yang dibuat berdasarkan prioritas utama. Objek utama dalam karya diciptakan agar lebih menonjol dari berbagai objek pendukungnya, seperti proporsi, bentuk, dan pewarnaannya. Sementara itu, dalam seni kriya, penciptaan suatu karya digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, objek ciptaan, yaitu objek yang mendapatkan perhatian atau prioritas dan dominan karena akan dijadikan pusat perhatiannya. Yang kedua, objek pendukung, yakni objek dalam bentuk-bentuk yang tidak sama persis dengan objek ciptaan, karena sifatnya hanya sebagai pendukung. Yang ketiga, objek isian, yakni objek yang memberikan aksen terhadap objek ciptaan dan objek pendukung. Objek isian ini memberikan pola atau motif pada medium karya untuk lebih memunculkan objek ciptaan. Itu. Yang keempat, asas variasi pada tema. Pada setiap karya seni, seniman akan menciptakan semacam tema tertentu dari karyanya yang akan dikembangkan dan disempurnakan terus-menerus pada penciptaan karya-karya seni selanjutnya. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepuasan dan tidak menimbulkan kebosanan. Jika setiap karya mengusung tema yang sama, tentu ini akan mengundang kebosanan. Tentunya kebosanan di kalangan penikmatnya. Oleh karena itu, seniman harus memutar otak dan menemukan ide cemerlang agar dapat menuangkan berbagai variasi tema dalam membuat karya seni. Tema dari ide-ide yang baru ini dapat mewujudkan dengan adanya penyajian yang berbeda dari unsur, garis, corak, warna, tekstur, yang berbeda pada setiap karya yang akan dihasilkan. Tema yang terlalu banyak diulang atau repetitif akan terlihat monoton dan menunjukkan tidak adanya dinamika ide. Jadi, dalam menemukan tema, kita harus selalu variatif, memberi variasi dalam tema.
Jangan setiap melukis temanya sama terus. Dalam membuat sebuah karya drama, temanya sama terus. Membuat film, temanya sama terus. Harus kita rubah. Kita coba memutar otak, mendapatkan ide-ide yang cemerlang, agar orang atau penikmatnya itu lebih menyukai. Hal-hal yang baru tentunya. Yang kelima adalah prinsip proporsi. Proporsi adalah kesan perbandingan yang ideal. Yang ideal antara apa? Ya antara unsur-unsur objek satu dengan yang lainnya. Tentu saja dengan menggunakan pertimbangan matang dalam satu kesatuan unsur karya seni. Alasannya adalah penggambaran proporsi yang salah akan membuat karya seni terlihat janggal. Contohnya, penerapan prinsip proporsi dalam bentuk besar kecilnya objek, luas sempitnya latar lokasi objek, serta jarak panjang pendek atau jauh dekatnya antar objek ciptaan dengan objek pendukungnya. Dalam karya seni rupa, perbandingan proporsi ini mempertimbangkan hal-hal seperti medium gambar dengan objek. Sementara itu, yang menjadi perbandingan proporsi dalam seni kriya adalah proporsi skala antara objek real, aktual, dan objek yang dijadikan sebuah karya. Contohnya, berdasarkan kondisi real, objek merupakan botol akan lebih tinggi daripada gelas, dan piring akan lebih lebar daripada mangkok. Nah, prinsip proporsi juga digunakan untuk membedakan objek ciptaan utama, objek pendukung, dan objek isian. Yang keenam adalah prinsip keselarasan. Prinsip keselarasan merupakan prinsip yang mengikat unsur-unsur dalam keseluruhan prinsip keindahan. Dalam karya seni yang rumit, terkadang terdapat satu unsur yang memegang kedudukan yang paling penting. Prinsip keselarasan ini bertujuan memberikan kesan kesesuaian antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Prinsip keselarasan juga disebut prinsip harmoni atau keserasian. Prinsip ini timbul karena adanya kesamaan, kesesuaian, dan tidak adanya pertentangan. Meskipun unsur-unsur penyusunnya berbeda. Contohnya, dari upaya penyelarasan unsur yang berbeda dapat ditemukan dalam penciptaan lukisan. Warna-warna tegas yang saling berlawanan dapat diselaraskan menggunakan warna-warna pengikat seperti warna putih. Jadi selaras atau tidak sebuah karya seni itu, ya kita lihat bagaimana harmoninya, bagaimana keserasiannya. Yang pendek, ya jangan dekat dengan yang tinggi. Nah, kalau proporsi ini lepas atau tidak diperhatikan, ya sebuah karya seni itu tidak akan bisa dinikmati.